Gak boleh kelihatan panik dong ya. Gimana? Di situ suka nggak posisinya? Kalau agak ke sini, ke sini. Ke belakangnya. Agak ke belakang dikit. Belakang sini sih. Belakang situ? Kemungkinannya nanti kalau saya ganti pakai ini bisa kan? Pakai ring? Ring. Kalau menurut aku, pakai ring lebih bagus yang depan, yang pertama. Mm-mm. Waktu yang pertama ini. Jadi dia ngikutin bentuk hidungnya. Mm-mm. Karena mancung kan. Mm. Nah, kalau di sini, ada kemungkinan bagus, cuman bakalan agak ngambang sih. Mm. Selera aja. Tapi kalau aja. Buat yang satuan, di yang bagusnya yang mana? Dua-duanya bisa. Mm. Anyway. Bentar ya, sorry mas. Bukan aja kayaknya. Hmm? Kalau gue mau ganti ring bisa. Ya boleh. Yang depan. Hmm. Pakai kembang-kembang itu juga oke ya. Oke, bisa aja. Jarumnya masih disegel, steril, tanggal kadaluarsanya tahun 2025 bulan 5. Hmm. Bukan di sini ya. Satu, dua. Sudah. Boleh ngaca dulu. Bentar ya. Ini proses penyembuhannya 6 sampai 12 bulan. Nanti kalau mau diganti tunggu minimalnya 6 bulan. Itu paling aman dan paling cepatnya. Terus rutin dibersihin 2 kali sehari setiap pagi sama malam nih. Bersihnya cukup pakai air hangat aja atau mau lebih simpel lagi bisa pakai cleansing solution. Kita jual di depan 30.000 per botolnya. Kalau pakai ini semprotin ke kandang bahan kayak gini. Terus boleh dilihat untuk sekelilingnya sore ini. Nah, ini. Oh, oke, gitu ya. Sama dalamnya juga. Tuhan sih, ada darah. Kalau misalkan kena sabun cuci muka atau perawatan muka lainnya, harus langsung dibilas sampai bersih. Oh, gak boleh sengaja disabunin. Ya, kalau misalkan disabunin harus langsung bersih nih. Mm-hmm. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Makasih. Sama-sama.